Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur ya, di kesempatan kali ini masih bersama di channel Mr. Gede. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu. Oke, ini panjenengan mau saya ajak jalan-jalan melintasi jalur bandara lintas perbantuan warga dari desa Anggrogol menuju desa Taroan yang kini sudah dibuka ya. Ini sayangnya belum masih aspal ya, ini jalannya masih belum jadi ini panjenengan mau saya ajak jalan-jalan ya. Ini sekarang jembatannya sudah jadi ya, ini terlihat ya dulu. Ini ada jembatan yang sangat lebar sekali dan sungai yang besar ya. Dulu jembatan sini akses menuju warga desa Anggrogol menuju desa Taroan sangat kecil sekali. Sekarang sudah jadi jembatannya dan ini sungainya ya, yang berdekatan dengan Bandara Antoho Kediri ya dulur ya. Oke, lanjut seperti apa keseruannya dulur ya. Ini saya akan mengajak jalan-jalan panjenengan ya, tetap pegang HP panjenengan biar panjenengan dulur bisa ikut jalan-jalan bareng channel Mr. Gigi Tek dulur. Oke, keseruannya seperti ini ya. Ini sayang jalurnya masih banyak pasirnya, debu ya. Nah, tapi untuk yang ujung sini sudah mulai kelihatannya masuk aspal ya. Oke, lanjut ya dulur ya. Nah, ini keseruan-keseruannya seperti apa nih? Nanti kita coba pantau untuk area wilayah bandara yang dari atas gunung ya. Nanti panjenengan mau saya ajak jalan-jalan naik atas gunung melihat bandara dari atas. Oke ya dulur, simak terus dan tonton perjalanan bareng saya dulur. Oke, lanjut keseruannya seperti apa. Yuk gas, kita sudah tanjakan naik ke atas. Ini memang area pergunungan ya, ini jalur penghubung antara desa Anggrogol dan desa Taroan ya, yang sebelah bagian barat sendiri dulur. Ini jalur perbantuan dari bandara ya, yang sebelah sini nih jalur perbantuan akses untuk warga ya, di area yang sebelah sini ya dulur ya. Ini dulu area pergunungan ya, ini sebelah ya. Nah, dijadikan akses jalur ya seperti ini dulur. Oke, keseruannya ya tetap pegang HP panjenengan dulur. Oke, untuk area sini ya, ini sudah diaspal nih, ada portalnya ya dulur ya. Nah, ini kita pantau untuk yang sebelah sini ya. Nah, ini pemandangan-pemandangan dari atas gunung sudah agak kelihatan ya bandaranya dulur. Lanjut ya, nanti kita akan coba naik bukit ya. Soalnya seperti apa dulur, di sini masih banyak sekali ya lahan-lahan yang masih gersang ya dulur. Nah, kalau kita arah ke sana, pandang kita bisa melihat bandara dari sini ya dulur ya, tapi kamera saya tidak bisa menjangkau untuk lebih jauh kalau saya coba zoom dari sini ya. Nah, ini seperti ini kemampuan kamera HP saya dulur ya, maaf sekali ya dulur. Tapi gak apa-apa. Oke, memang di sini pemandangannya sangat bagus sekali ya dulur ya. Ini pemandangan-pemandangan dari atas ya, di atas bukit ya. Nah, seperti ini ya, nanti kita coba naik ke atas tuh. Ini masih kelihatan belum tinggi ya ini, karena saya masih di pinggiran jalur aspal yang sebelah sini ya. Ini kita coba merangkak, pantau tipis-tipis untuk yang sebelah sini dulur. Nah, ini sudah agak kelihatan ya. Nah, ini yang bagian yang sebelah ujung sini dulur, ini terpantau bandaranya sudah nampak ya, kelihatan ya. Ini saya sudah berada di atas bukit ya. Nah, seperti ini situasinya ya, ini saya sudah berada posisi di atas bukit ya. Ini banyak sekali pengunjung yang juga ikut turut ya berbondong-bondong menyaksikan ya keseruannya melihat pemandangan ya Bandara Antoho Kediri dari atas bukit sini ya dulur ya. Ini sangat ramai sekali di sini pengunjung-pengunjung ya. Nah, ini posisi saya sudah berada di atas puncak lereng gunung ya dulur ya. Ya di atas ya ini ya posisinya. Ini banyak sekali ya. Nah, ini penonton-penonton ya.
warga sekitar sini ya mungkin ya, juga mungkin ada warga yang dari luar kota, luar daerah mungkin juga turut ikut menyaksikan seperti apa perkembangan-perkembangan dari progres Bandara Dok Kediri ya. Oke, terima kasih ya dulur, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.